Terlihat di sini Pajar dan Lia tengah bertengkar lagi. Lia marah kepada Pajar karena persiapan pernikahan mereka sampai hari ini belum kelar dan rampung. Karena Lia sangat takut jika pernikahan mereka akan batal lagi. Namun di sini Pajar menjelaskan kepada Lia bahwa ia telah berusaha memberikan yang terbaik. Lalu Pajar pun meyakinkan Lia bahwa pernikahan mereka tetap akan terjadi. Karena kembali rujuk dan menikah lagi dengan Lia adalah impian terbesar di dalam hidup Pajar. Semoga saja Pajar dan Lia bisa segera menikah secepatnya.